Irfan Al-Farji. Nah, di video kali ini aku membahas tentang kepiting. Kalian tahu gak kepiting? Yuk ikutin keseruan aku hari ini. Langsung aja. Teman-teman, kepiting punya nama lain loh, yaitu ketam. Kepiting terdapat di seluruh samudera dunia. Kepiting bisa ditemukan di darat, di air laut, dan air tawar. Yes! Teman-teman, kepiting punya banyak jenisnya loh, yaitu kepiting bakau, kepiting laba-laba, dan ada kepiting kelapa. Masih banyak lagi kepiting. Teman, kepiting punya 10 kaki loh. Yang 2 buat nyapit, yang 8 buat jalan. Nyapit kepiting digunakan untuk melindungi diri dan mencari makan. Biasanya cangkangnya itu buat melindungi diri dari musuh. Teman-teman, kepiting bernafas pakai insang loh teman-teman. Makan kepiting ikan kecil, alga, jamur, plankton, cacing, ular air. Teman-teman, kepiting juga bisa loh dimakan, tapi harganya lumayan mahal. Teman-teman, tahu nggak kenapa kalau kepiting ini masuknya di oranye? Karena kepiting punya 2 pigmen warna. Pigmen oranye, astaxanthin. Pigmen abu-abu kebiruan, crusta cyanin. Jadi kalau kepiting dimasak, pigmen abu-abunya rusak, berubah menjadi warna oranye. Nah, teman-teman, kalian udah tahu kan kenapa kalau kepiting dimasak warnanya jadi oranye? Teman-teman, sudah dulu ya videonya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.